Halo sobat Popviewers, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini aku mau mereview pemakaian skincare aku yang aku pakai selama akhir-akhir ini ya. Kurang lebih 1 bulan ini aku lagi pakai skincare Azarine Cosmetics. Jadi di sini aku pakai 1 2 3 4 4 produk dari Azarine Cosmetics ya. Yang pertama itu ada ini 5 in 1 Skin Protection Multivitamins UV Protection. Ini udah ada UV Protection-nya, jadi kalian jangan khawatir kalau kalian mau keluar rumah gitu ya. Kalian tinggal semprot-semprotin aja sebelum bermake up, dan setelah bermake up juga kalian semprot-semprotin aja pakai ini. Ini wanginya, aromanya seger banget, aroma jeruk seger ya. Kalian pasti suka deh kalau aroma kayak gini ya. Bener-bener sensasinya tuh bikin mood jadi naik gitu ya. Tuh, nih semprotin aja kayak gini. Seger banget. Enak, ini banyak sih, 85 ml ya, ini seperti ini. Terus yang kedua ini ada serum dari Azarine. Ini serum yang varian lightening serum with vitamin C energy concentrate. Terus juga ini bisa mencerahkan ya. Nih. Lightening serum aku pakai ini serumnya. Ini kebetulan juga udah habis ya, tuh. Ini tuh teksturnya tuh lumayan cair menurut aku ya, dan ini awet dipakai untuk beberapa minggu itu awet dibandingkan dengan serum merek lain ya. Yang pernah aku pakai itu cuman 2 minggu tuh udah habis. Kalau ini tuh sebulan lah awet aku pakai ini kayak gitu, karena dia tuh teksturnya daya sebarnya luas gitu ya, dan cuman pakai satu tetes aja tuh cukup untuk meratakan ke seluruh wajah kita dan juga di leher. Nih kayak gini. Ini untuk mencerahkan wajah ya. Ini tuh mengandung Australian kakadu plum ini ya. Mengandung vitamin C tertinggi untuk antioksidan ya. Bisa memperkuat untuk melindungi sel kulit kita dan juga bisa mencerahkan kulit kita. Juga mengandung niacinamide ya, yaitu vitamin B3 untuk mencerahkan kulit juga. Terus ada hyaluronic acid ya. Ini kandungan skincare yang populer ya, yang sering dijumpai. Kalian bisa lihat aja video aku yang judulnya tuh kandungan skincare yang paling populer di video berikut ini ya. Kalian nanti cari aja di situ kalau kalian penasaran. Ini tuh hyaluronic acid ini untuk menjaga kelembaban kulit kita juga, dan juga bisa mencerahkan kulit kita. Terus menjadikan kulit kita kenyal, elastis. Ini mengandung papaya juga nih, alas papaya ya. Ini bisa mengangkat sel kulit mati ya. Terus yang berikutnya day cream. Ini kemasan dalamnya ya, bentuknya tuh tabung kayak gini plastik. Dan itu mengandung SPF 30 PA++++, jadi untuk melindungi kita ya dari sinar buruk UV. Kalau kalian keluar ruangan ini aman lah dari sinar UV ya. Ini juga sama seperti serumnya, mengandung Australian kakadu plum. Tapi di sini juga ada tambahannya tuh, mengandung Korean ginseng ini sebagai antioksidan, terus anti aging juga dan menenangkan kulit gitu. Jadi ini penting banget buat aku yang tuh udah 30 tahun ke atas ya, aku perlu banget anti aging ya kayak gitu, biar menyamarkan kerutan-kerutan aku. Terus jangan lupa senyum, kalau merengut terus ya nanti kerutannya cepet muncul lagi gitu. Ini juga ada hydrolyzed collagen ya, bisa mengencangkan dan menjaga keelastisitas kulit serta menghaluskan kulit, dan juga sebagai pertahanan kulit atau skin barrier. Ini mengandung juga yogurt ya, sebagai probiotik untuk mencerahkan dan mengembalikan kadar keseimbangan kulit serta mengecilkan pori-pori kulit. Terus juga mengandung pomegranate, apa ya, buah delima ya. Ini sebagai antioksidan juga untuk menangkal radikal bebas dan anti aging gitu. Tuh. Ini kayak gini krimnya. Krimnya putih ya, teksturnya juga ringan. Enak banget kalau dipakai di wajah kita. Tuh, pakai secukupnya di wajah dan juga di leher. Tapi sebelumnya wajah tuh harus dibersihkan dulu ya, kita cuci muka dulu. Azarine Cosmetics juga udah ada kok apa facial washnya ya, kalian bisa beli aja. Buat kalian yang nanyain berapa harganya ya, dan juga mungkin info lainnya, kalian bisa
lihat aja video aku tentang Azarin Cosmetic yang pertama ya, yang first impression about Azarin Cosmetic ya, di thumbnailnya seperti ini, kayak gitu. Ini krim pelembab wajah ini sangat ringan dan memberikan efek glowing pada pagi hari ya, jadi biar glowing-glowing gimana gitu. Abis itu kalian bisa pakai makeup, kalaupun gak usah pakai makeup juga gak apa-apa kalau lagi di rumah seperti ini aja. Terus ini juga diperkaya dengan ekstrak botanika alami untuk menutrisi dan melindungi kulit dari radikal bebas. Kandungan kolagen dan hyaluronic acidnya membantu menghaluskan dan menjaga elastisitas kulit ya. Jadi ya aku merasa ya setelah pakai Azarin Cosmetic ini, kulit tuh jadi lebih halus, lembab, kenyal gitu ya. Tuh, ini juga dipakai untuk kulit sensitif juga bisa ya. Dan aman untuk ibu hamil dan menyusui gitu. Ini produknya lokal dan harganya juga terjangkau banget ya. Kalian pasti kaget dengan harganya karena ini benar-benar murah. Eye creamnya nanti aku pakai untuk malam harinya ya. Tuh. Ini juga mengandung whitening kompleks ya. Ini semuanya varian mencerahkan kulit. Teksturnya juga hampir sama seperti day cream ya. Tuh, ringan banget. Tuh, cepat meresap juga. Oh ya, lupa kalau untuk serumnya sendiri ini karena teksturnya tuh cair ya. Jadi menurut aku ya, pas dipakein ke muka itu ngeresapnya itu kita tunggu beberapa saat dulu baru kita pakaikan day creamnya. Jadi jangan pakai serum habis itu lanjut langsung pakai day creamnya, jadi masih tunggu beberapa saat gitu karena kayak kurang resep cepat gitu menurut aku sih, kayak gitu menurut aku pribadi. Terus tadi sampai mati yang night creamnya itu ya, night creamnya itu kan tadi teksturnya ringan juga. Ini juga sama mengandung Australian kakadu plum ya, mengandung niacinamide juga. Tapi ini ada kandungan tambahannya yaitu licorice, yaitu mencerahkan kulit serta mengatasi permasalahan akibat paparan matahari. Terus juga mengandung glutathione, itu bisa mencerahkan kulit dan sebagai anti-aging juga. Dan juga ini ada centella asiatica ya, itu bisa mengencangkan kulit dan anti-inflamasi. Kalau untuk krimnya, iya aku setuju, lebih cepat ngeresap di kulit ya, mudah kayak gitu. Terus adem dipakainya juga ya. Diperkaya dengan ekstrak alami kakadu plum ya, licorice dan pepaya juga ada yang bekerja secara sinergis untuk melembabkan, merawat dan mencerahkan kulit. Kulit tampak bercahaya dan kenyal di pagi harinya. Jadi kalau aku pakai ini pas malam harinya sebelum tidur, paginya itu kulit masih terasa kenyal, pokoknya enak banget. Dan tentunya tak lupa paginya juga pakai yang day creamnya biar lebih memaksimalkan efek dari perawatan Azarin Cosmetic ini. Satu lagi ini cooling water sleeping mask. Ini ada sleeping mask dari Azarin Cosmetic. Jadi setelah aku pakai, jadi malam harinya aku pakai serum, terus pakai night creamnya, lanjut aku pakai cooling water sleeping masknya seperti ini. Ya. Ini teksturnya biru-biru laut gitu, indah banget ya. Ini ada wangi-wanginya ya, wanginya enak lah pokoknya. Ini tuh mengandung aloe vera loh for viewers. Ini untuk sebagai overnight recovery, moisture lock dan antioksidan. Sebagai pengganti masker kita, cuman ini dipakai semalaman sampai kita bangun pagi harinya ya. Ini untuk moisturizing kulit kita juga, sebagai brightening juga, glowing iya, dan revive vitalizing juga iya gitu. Overnight beauty sleep white dewy glow, jadi pakai ini juga tambah, bisa menambah keglowingan wajah kita kayak gitu. Ini adalah masker tanpa bilas ya, jadi ini pengganti masker kalau kalian lagi males pakai masker yang harus dibilas gitu atau yang bentuknya topeng, kalian bisa pakai aja ini setiap hari. Aku pakai ini setiap hari sebelum tidur. Jadi ini adalah masker tanpa bilas yang nggak lengket dan mudah diserap kulit, yang berfungsi untuk melembabkan dan menutrisi kulit saat malam harinya. Teksturnya dingin, iya dingin ini, adem, lembut juga, teksturnya lembut membuat kulit tampak segar dan lebih cerah nih ya. Kandungan vitamin B3-nya mampu mencerahkan kulit yang kusam. Jadi ini cara pakainya, oleskan pada seluruh bagian wajah secara merata pada malam harinya, terus kemudian bilas dengan air hingga bersih pada keesokan paginya. Kayak gitu. Sekalian habis cuci muka, kita pakai serum lanjut dengan day creamnya. Seperti itu, dan ini hasil perubahan menurut aku ya,
selama sebulan lebih aku pakai Azarine Cosmetic ini. Yang tadinya tuh aku tuh beruntusannya tuh lebih banyak. Setelah pakai Azarine Cosmetic, beruntusannya tuh berangsur berkurang lah, walaupun masih ada tuh ya, tidak 100% hilang, tapi berkurang lah lumayan gitu ya. Terus juga membuat kulit juga lebih cerah gitu, sedikit lebih cerah tingkatannya, dan juga lebih halus, itu yang aku suka. Dan tentunya yang paling aku suka nih, yang buat para emak-emak biasanya suka yang murah-murah tapi kualitasnya nggak murahan, ya pakai Azarine Cosmetic ini, termasuk aku rekomendasikan kayak gitu. Prilly Latuconsina aja pakai ini. Rachel Goddard ya, beauty influencer terkenal, juga pakai Azarine Cosmetic kayak gitu. So gitu aja viewers, review aku mengenai pemakaian Azarine Cosmetic skincare ini selama 1 bulan lebih selama ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan tombol merah, jangan sampai lolos, alias tombol subscribe. Dadah. Mau pakai boleh, anak kecil nggak boleh pakai.